kenapa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ujian? Allah nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di kalangan kita, siapa yang paling baik amalan? Ni tuan-tuan yang main malam ni, sihat. Makcik nak sihat, Kak Tipah tertipu sihat. Abang Bidin sihat. Usuk Wilca sihat. Usuk Sontorion sihat. Cuba Allah bagi sakit. Allah nak tengok apa amalan kamu bila kamu sakit. Wartawan telefon saya pasal ada kes orang yang hilang di Gua Tempurung. Dan saya pun dah jumpa dengan abang dia. Saya cakap ke abang dia sebelum saya pergi Turki, minggu lepas saya pergi Turki. Hari Ahad saya jumpa dia. Hari Isnin saya jumpa dia, hari Selasa saya terbang. Saya kata ke abang dia, tak salah buat benda-benda ni. Kalau ada orang yang merapu, yang nak buat usaha, nak cari, dengan usaha merapu, tak sah lah. Saya kata biarlah, suruh mereka balik. Bagi tahu polis, suruh mereka balik. Mengarut je kata. InsyaAllah dengan izin Allah, keluarlah, baliklah abang kamu tu, adik kamu tu. Tuan-tuan tahu tak, punya mengarutnya orang-orang yang pergi berubat tu, yang mencari tu. Ada yang kata, tengah-tengah duk menurun, alam bunian ni minta barang mah. Depa pun beli barang mah, letak situ 6,000 barang mah. Jampi puh kiri, puh kanan, taik babi besar lengan. Tok Bomo tu kata, dia ada kat sungai belakang tu. Pergi ambil dia sekarang. Pakak pergi semua tuan-tuan. Tengok-tengok tak ada barang mah hilang. Bila barang mah hilang, dia pergi claim keluarga tu pula. Agak-agak siapa yang ambil barang mah tu? Tak Tok Bomo tu. Ada yang kata pula, dia ni nak balik. Tapi keluarga tu, keluarga hak baru dia ni, nak buat lain. Minta ganti. Ganti dia apa? Kena serahkan anak dia. Ambil dia balik, anak dia kami nak. Tu, bomo kita tu. Ada pula kata, makcik, anak makcik ni ada dalam gua tu. Satu orang je yang boleh ambil. Makcik seorang aja. Ni macam cerita Musam Janggut pula tuan-tuan. Nujum Pak Belalang pula. Tuanku saja yang boleh masuk dalam gua tu. Tu pun kena merangkak. Tu cerita P. Ramli buat. Nujum Pak Belalang. Dia buat pada mak dia tuan-tuan. Makcik kalau nak anak makcik ni balik, makcik kena kencin depan pintu gua. Tu gila ke gila babi tuan-tuan? Babi pun tak gila macam tu. Ni yang nama dia khurafat. Sebab tu tuan-tuan, Allah bukan tes. Allah bukan tes keluarga dia. Allah tes kita semua. Tuan-tuan perasan tak benda ni? Berapa ramai yang percaya, oh, dia dah nikah dengan bunyi anda, memang tak mau balik lah. Ya lah, duduk sana seronok kan, lawa-lawa, Ukasha, Sandro, selapa memang lawa lah. Dia tengok cerita hantu kat limah tu, per, dia faham lagu tu tuan-tuan. Seronok duduk di alam bunyi ni, boleh main muzik, main pula, dingin malam, memang tuan-tuan. Dia perasan dumbunian macam tu punya alam. Dia tak mau balik lah kan. Maksudnya dia dah menikah dengan sana kan. Memang dia tak mau lah kan. Tuan-tuan percaya benda-benda ni? Ada yang kata dia ni ada, dia terkencin kat mana kan. Dia marah waktu yang sorok tu. Hei. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan test keluarga dia. Allah Ta'ala test kita. Percaya tak kepada Allah? Percaya tak kepada hukum ini? Atau kamu lebih lagi mengagungkan jin? Mengagungkan bunian dan sebagainya? Yang percaya kepada telekkan, yang kepada percaya kepada tengok-tengokkan. Bukankah menujum itu haram? Bukankah menelek itu haram? Percaya pada menelek itu haram? Memberi upah kepada penelek adalah haram? Pergi ke rumah orang yang menelek juga adalah haram? Hari ini yang bercakap tentang soal ini, dipercayai pula oleh netizen-netizen pula. Pakak duk share. Yang paling saya seronok sekali, saya duk di Turki. Orang duk tanya saya macam-macam. Dalam Facebook keluar macam-macam. Dalam WhatsApp keluar macam-macam. Ustaz Kazim kata, Acap telah telefon dia dan sekarang berada di Johor.
Masa bila pula aku cakap, tuan, bingung betul. Orang pakak bertalu-talu tanya ustaz, betul ke ustaz, betul ke ustaz? Betul kejadah apa? Aku dekat Istanbul ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita, Dia nak tengok siapa di kalangan kita yang buat amalan terbaik. Ada orang yang bila sihat jadi orang baik, kaki semayang. Tetapi bila sakit, percaya pada dukun dan pawang.